Halo guys, kembali lagi dalam channel Bandarlan. Kali ini Bandarlan akan review kembali yaitu mainan unik guys ya. Kalau sebelumnya Bandarlan review mainan jadul yang unik-unik juga, kali ini mainan unik guys ya. Untuk selanjutnya nanti nextnya akan kembali lagi review mainan jadul guys ya. Tapi kita ganti dulu guys, kita seling biar nggak bosen. Oke, apa itu? Langsung aja guys. Ini dia guys. Ya, yeah. Siapa yang pernah mainin ini guys? Ya, yeah. Bisa dibilang ini tuh terbuat dari kayu ya guys. Yeah. Kalau di luar negeri sih bilangnya ini wooden gyro gitu ya guys, finger spinner. Jadi dia bermainnya itu menggunakan diputar tuh, ini atasnya. Diputar, nanti dia berputar. Nah, nanti uniknya apa? Dari dia berputar seperti kalau gua pernah main yang panggal tuh atau gangsing tuh, yang bambu ataupun yang terbaru, model terbaru. Kalian bisa lihat videonya nanti di sebelumnya itu, guys. Dan apa itu? Langsung aja, guys. Ini seperti apa? Kita akan buka. Oke. Bismillah. Oke. Pelan-pelan guys. Ya. Dan ini yang sedangnya guys. Dan ini yang kecil. Lucu ya guys. Dan ini yang agak besar. Nah. Oke. Nah. Dan satu lagi sebentar. Nah ini dia. Ah, yang ini mini banget ya guys ya. Ini sering dimainin untuk melepas kesetresan guys. Maksudnya untuk menenangkan pikiran juga. Maksudnya jadi terhibur gitu. Karena mainannya lucu. Oke. Okay? Nah nanti tuh dia begini guys. Ya mainnya. Set. Ntar dia muter. Set. Ntar pas udah mau akhir dari pemberhentian putarannya. Dia akan berdiri. Set. Berdiri gini. Set. Nah ini juga begitu. Jadi awalnya dia terbalik, jadi berdiri gini. Nah, itu unik ya guys, ya kan? Dan ini juga coba kalau puterin sini ya guys, kita akan coba. Oh ya, yeah. Gue jelasinnya lupa gue. Bentuknya seperti ini ya guys, ya yeah, bentuknya seperti ini. Warnanya warna kayu, ya yeah, perpaduan dari warna merah, biru dan hijau muda. Dan ini pun berbeda, ya yeah, ada warna pink, ada warna hijau dan biru. Dan ini juga mungkin dibalik-balik ini ya, yang ngecat ya, gitu. Dan bentuknya seperti ini, lucu ya. Tuh, bentuknya tuh dalamnya. Ya. Warnanya tadi. Oke, guys. Gua akan kasih lihat di video jangan di meja sini, kayaknya kekecilan kalau di meja sini, ya. Nanti di video ini kalian bisa lihat cara bermainnya ada berputarnya bagaimana. Oke, okay? Kita coba guys, check it out. Oke, okay guys, di sini ada yang kecil, ada yang sedang dan agak besar. Kita akan coba dari yang kecil dulu. 1 2 3. Sekarang kita coba yang sedang ya guys ya. Nah, agak sedang berarti. Kita coba. 1, 2, 3. Sekarang yang besar ya guys. Kita coba. 1, 2, 3. Kita coba lagi guys. Oke, itu guys yang tadi udah kalian lihat. Lucu ya guys, bisa berdiri lagi dari yang seperti ini dan akhirnya berdiri. Dan ini juga. Nah, kalian bisa bermainnya itu dengan anak-anak kalian atau teman-teman kalian. Apalagi kalau untuk di meja kantor juga bisa tuh, agak yang agak besar tuh ya. Jadi menghilangkan stres juga kalian kalau lagi pusing.
Oke guys, itu aja. Terima kasih udah menyaksikan Bandarlan. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan jangan lupa selalu menyaksikan Bandarlan, karena di Bandarlan akan punya kembali, yaitu mainan jadul guys, ya. Dan mainan unik dan barang-barang jadul dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.